sebagai praktisi hidroponik sudah sejak 15 tahun yang lalu. Banyak sekali kelebihannya. Di saat ini dia tidak memakai tanah. Yang kedua, sehat. Yang ketiga itu dia tidak pakai pestisida, itu yang kelebihannya. Dan juga hasilnya cukup bisa maksimal walaupun di lahan sempit. Kalau tanaman semusim atau istilahnya untuk sayuran daun itu bisa sebulan sekali yaitu. Tapi tergantung cara penanamannya. Kalau luas bisa kita manage per hari, per dua hari atau per minggu. Jadi tergantung kita untuk memanage cara pemanenannya maupun penanamannya itu. Untuk pasarnya cukup terbuka luas, yaitu di kalangan menengah ke atas itu, yaitu untuk kebutuhan supermarket biasanya. Pertanian itu di hidroponik makanya sangat menjanjikan sekali. Di lahan sempit bisa menghasilkan banyak karena kebutuhan pangan sangat diperlukan sekali. Masalah luasan, berapa sih untuk mencapai keuntungan yang baik? Yaitu di skala 1000 meter. Nah, 1000 meter itu isinya biasanya 25.000 tanaman. Per hari bisa panen biasanya 40 kilo sampai 50 kilo. Kalau hidroponik sebenarnya kalau ini dari skala rumahan itu bisa biasanya untuk skala kecil itu modalnya bisa dari 3 juta sampai 10 juta. Dan skala menengah biasanya dari 10 sampai 200-an lah. Kalau skala untuk usaha besar itu dari 200 sampai biasanya dari 1M lebih bisa, tergantung luasan. Oke, Trubus Mania, kita juga membuka pelatihan yaitu dari skala pehobi, pemula, dan pebisnis. Itu yang kita buka, sehingga kalau mau penghobi itu bisa cuma sekilas tapi juga bisa mengerti. Tapi kalau pebisnis nanti bisa kita dampingi dari awal sampai nanti bisa mendirikan suatu usaha, kita dampingi itu. Jadi jangan khawatir bahwasanya kalau mau buka bisnis kita layani dari buka lahan, mendirikan suatu greenhouse, instalasi hidroponik, budidaya sampai pasarnya kita sudah bisa nyiapkan. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dihubungi di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.